Hello everyone. Hello teman-teman, dimana saja Anda berada. Hello kepada semua YouTuber-YouTuber pemula. Hari ini saya akan berbagi info bagaimana supaya tampilan video yang kita upload di YouTube kelihatan menarik. Oke ya teman-teman, banyak sekali yang video yang mereka upload di YouTube itu tampilan mereka, video mereka kurang menarik. Jadi hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengubah tampilan muka depan video yang kita upload itu kelihatan menarik. Sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya sekali, like dan share. Oke kawan-kawan, kita lanjut saja ke tutorialnya. Sebelum saya akan menunjukkan caranya, terlebih dahulu kawan-kawan perlu mendownload aplikasinya yang terdapat di Google Play. Aplikasi ini harus dimiliki kepada semua YouTuber karena ini penting untuk mengedit muka depan video kita. Aplikasinya adalah ini dia, YT Studio. Aplikasi ini sudah terdapat di Google Play. Oke, sekarang bila kita sudah download aplikasinya, kita langsung masuk ke dalam YT Studio dan kelihatan tampilannya seperti ini ya. Mukanya seperti ini, ada video-video kita di sini. Nah, begini. Dan di sini kita nampak lihat bahwa muka depan video-video saya yang lain sudah menarik seperti ini. Ada tulis Guinevere, hero yang patut di-lock. Tetapi yang ini belum ada apa-apa. Cara memaparkan wajah pada screen belum saya buat muka depannya. Jadi sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Oke. Sekarang apa yang perlu kita buat? Kita tekan video yang kita ingin ubah muka depannya. Jadi saya tekan ini. Selepas itu kita nampak ada simbol pensil di atas sini, simbol pensil di atas sini. Langsung saja kita tekan simbol pensil itu. Dan keluar tampilan seperti ini. Dan kita tekan edit thumbnail. Thumbnail. Oke, sorry ya kawan-kawan. Thumbnail. Kita tekan saja itu. Dan bila kita tekan, di sini ada pilihan di mana gambar yang kita mau inginkan. Kita boleh pilih di folder gambar-gambar yang kita ingin masukkan. Oh ya teman-teman, sebelum itu kamu harus sediakan dahulu gambar yang disimpan dalam bentuk PNG. Oke? PNG supaya gambarnya boleh kita letakkan di muka depan video kita yang kita upload di YouTube. Oke, kawan-kawan, langsung saja kita pilih gambarnya. Oke, ini gambar yang saya sudah edit. Kita cuma perlu sesuaikan saja seperti ini. Oke ya teman-teman, saya sesuaikan dulu gambarnya. Oke ya teman-teman, ukurannya seperti begini. Dan kita, bila kita sudah pilih, kita langsung klik tombol select. Dan bila kita sudah klik tombol select, kita langsung saja tekan save. Nah ya teman-teman, bila kita sudah save, otomatis muka depannya telah berubah menjadi begini. Ya, nampak ya kawan-kawan, sudah berubah menjadi menarik muka depan video yang kita upload. Inilah tutorialnya kawan-kawan, senang bukan? Good job. Dan siapa yang ingin mencoba boleh
mencobanya. Apa aplikasi yang perlu ada adalah YT Studio. Oke, kawan-kawan. Jika tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman YouTuber pemula semua, bolehlah kamu like, komen, dan share. Jangan lupa untuk subscribe ya kawan-kawan. Oke, jumpa lagi.